yang pernah diceritain gak sama dia yang dia panah perut dia gede kayak hamil tuh, gue gak tahu penyakitnya apa setahun. Jadi Dina tuh pernah ngalami waktu dia masih tinggal di Cipanas. Jadi kayak orang hamil tapi gede banget, pas diperiksa itu dokter ada yang bilang kista lah, ada yang bilang pas mau dioperasi hilang. Ya, setahun itu, setahun dia ngerasa akhirnya hilang. Dan dia setelah bapaknya kalau gak salah pulang ke Bandung itu hilang. Berarti kepergian ke sana juga sebenarnya ada unsur itu ya. Maksudnya ke umroh itu juga memang ada juga ya, apa ya? Kalau untuk unsur itu aku bingung ya menjawabnya. Karena kan kita enggak ada salahnya ya berdoa dihindarin dari hal-hal gaib, dihindarin dari kejahatan-kejahatan makhluk Tuhan. Dan karena menurut aku kita itu saling sayang tapi nggak tahu kenapa ketika dapet anak itu nggak bisa gitu. Emang udah berapa lama? Ya? Udah berapa lama seperti itu berdua? Dari mulai awal pacaran atau? 1-4 bulan sih nggak berasa. 2 bulan terakhir ini berasa banget. Ini kayak kemarin berantem, balikan, berantem lagi tapi emang nggak ada kata putus. Sehari itu kita sampai yang dia ngeblok, akhirnya dia minta maaf lagi. Itu cuma karena harus dia marah sama orang, tapi bawaannya marah banget. Terus nitip doanya apa dong? Nitip doanya apa sama Madina? Nitip doanya apa sama Madina berada di San? Ngomong apa? Ya aku nitip doa sama dia, aku minta semoga aku diberikan secepatnya diberikan rezeki jodoh. Dan kalau seandainya memang kamu jodoh aku ingin kita tuh sukses di dunia dan di akhirat. Itu aja sih, simpel gitu. Kecukupan di dunia udah sama punya teman ibadah buat di akhirat. Yang berpuluh. Mama sendiri gimana melihat hubungannya Ridho dan Dinar kan maju mundur ya. Kalau Mama berikaliku apalagi ada seperti ini sampai gimana nih Mama melihatnya? Kalau Mama itu aja pendewasaan dia aja, karena kan baru kenal gitu ya. Jadi Mama nggak pernah campur. Mama doain kalau Mama itu dimanfaatkan. Masih kenal aja karena langsung sama Dinar. Gimana Pak penilaian sosok Dinar? Dinar di mata Mama seperti apa? Dinar anaknya rame. Mama ngomong apa waktu itu? Emang pernah Mama waktu di Solo tetap ngomong berdua sama Dinar. Tapi dia memang dia masih suka sama-sama kayak gitu. Belum dewasa gitu. Emang ya mungkin ya Mama tidak merelakan itu, mungkin didikan sama dia, karena kan itu 9 tahun baru dia ditinggal papanya kan. Jadi Mama jadi setelah sesuatu itu Mama aja jangan kayak gini. Jadi Ridho tuh gimana ya, bahkan memang dia suka maksudnya gak mandiri ada juga gitu, karena Mama selalu Mama yang ngapain gitu. Jadi cerita kayak gitu sama Dina. Ya Mama enggak tahu dia. Mama kalau enggak tahu dia, Mama enggak boleh gitu. Dia baik. Memberi pengertian ke Dinar artinya kan kemarin sesi curhat ya. Curhat dalam masalah cinta, persoalan percintaan dan Ridho. Kalau Ridho lagi ngambek gitu, dia biasa aja, tapi dia sendiri Mama juga kayak gitu. Mama pernah dia ngambek. Ada pembicaraan untuk minta rumah atau gimana Mas? Atau terserah anak-anak aja? Mama tidak pernah dicampur. Maksudnya kalau lagi ada masalah, Mama gak nanya Dino, Mama gak nanya Dina. Karena Mama pikir kan mereka udah sama-sama dewasa gitu. Kan itu emosi sesaat. Karena Mama lihat, Mama lihat mereka sama-sama kaya. Melihat kecocokan mereka berapa persen? Melihat kecocokan mereka berapa persen? Yakin? Gak bisa kalau yang satu gak bisa. Mama, ya kadang-kadang Ridho memang marah ya, Mama mencoba. Tapi Mama mencoba itu
padahal dari Indo. Mama mental spektrum itu mama secara tidak langsung kalah sama Indo gitu. Maksudnya kita bukan pusing, bukan di mana gitu. Ya kita mungkin nggak bisa ngelakuin, tapi lewat Indo. Ada yang kadang-kadang salah satunya itu kan kalau mama lagi dateng gitu, status gitu kan. Itu kalau satu aja kan mama tuh salah satu ya masih ngawas sih masih ngawas kalau aku nggak nyampaikan secara baik ke mama, pasti mama akan miskomunikasi kan sama dia. Nah, sebenarnya aku tuh nih bapak aja chat. Sebenarnya aku tuh pengin banget ketemu sama papa, cuma Dinar itu Dinar belum waktu lo sayang. Nah, aku nggak tahu kapan waktunya yang bagus itu. Kalau seandainya aku main datangin rumahnya yang di Cipanas, yang di Cipanas, ya akhirnya nanti dibilang kamu lancar, kok kamu bukannya nggak mau. Kalau si Dinar bilang, ya udah kamu silakan aja ketemu sama bapak, langsung aku temuin. Cuman setiap aku bilang, kapan aku diketemuin sama bapak, nanti dulu. Alasannya sih, nanti takut bapak minta langsung kamu ngelamar aku gitu. Itu Dinar kan punya target umur 30 menikah. Nah ini kan sekarang udah 28, gimana nih? Dia pengennya umur 30 dan nikah gitu, 2 tahun lagi nih gimana? Kan kalau dari aku kan dari awal jadian aku bilang aku bilang sama pacar. Maksud aku gak tahu kenapa ya waktu kita ketemu berdua ini kan emang kita lagi di posisi paling bawah gitu. Dinar kena masalah dan aku baru selesai menghadapi masalah. Dan aku ngerasa kayak banyak orang yang dulu kalian tuh berjodoh. Karena ketika kalian jadian itu kayak rezeki itu berdatangan gitu. Dari awal aku udah ngajak Dinar untuk nikah, cuman dia kayak dia selalu bilang kasih aku kebebasan untuk berkarya dulu biar aku tuh nanti pasti nikah nggak kayak penasaran. Jadi tapi kemarin aku sempat nanya berantem terakhir aku sempat ngomong kayak gini, tujuan kamu pacaran sama aku apa? Ya nikah lah, terus kapan? Udah, kamu maunya kapan? Ayo kita obrolin. Dia sempat ngomong jangan terpaksa. Ya udah pulang dari rumah. Jadi kan dia beribadah, pasti dia akan bersih. Insya Allah mendapat jawaban. Jadi kita akan dibahas. Apalagi bulan ini dia ulang tahun. Pak, kita jemput juga kan? Ya, Insya Allah jemput. Ya mudah-mudahan kayaknya di situ dia pertama kali ketemu sama bapak. Wah, kemarin sempat ketemu dengan pertama kali ya pertama. Enggak ada sering enggak. Eh, pas yang itu dah yang kemarin jadi yang mau ke Jakarta yang mau ke Jakarta jadi enggak ketemu sebelumnya. Sudah bilang mau jadi ketemu ya pas keberatan. Oh, itu yang nyusul ke Solo. Kalau ketemu ya, pertama di Bali, ya dia pakai baju bikini, mama dia yang kedua kali yang ke Jakarta, yang kedua yang baru kemarin ya, Solo, yang karena berantem, mama datang ke Jakarta, akhirnya kita nyusul ke Solo. Berapa jam bu ketemu sama dia? Apa? Ada meja apa? Sempat tidur sama dia, pak. Seringan yang nanti sendiri maksudnya apakah Dinar itu sudah bisa dibilang calon mantan kamu? Ido, ini kan hubungan udah mulai membaik ya, Dok. Tapi punya strategi khusus nggak, Dok, untuk kali ini untuk bisa hubungannya tuh nggak kayak kemarin lagi, sering berantem? Sebenarnya kalau untuk orang-orangnya, aku tinggal aku hijau dari Dina. Kalau dibilang, udah kamu ketemu sama rapat, Dok. Soalnya belum punya keberanian ya. Ini bapak aja, set Dinarnya sendiri yang belum siap untuk aku ketemu sama Bapak Aji. Nah, kalau untuk ada cara strategi ya. Untuk saat ini kita lebih ke
karir juga mikirin. Kalau bisa dibilang 4 bulan yang kebelakang itu aku bucin banget ya. Apa-apa dengar. Ya kesini-sini aku juga udah mulai yang punya mimpi lah, yang mimpi. Maksudnya dinar mimpi aku, tapi aku punya mimpi yang lain. Mungkin kayak mau bangun masjid di mana-mana, atau mau bangun mungkin rumah yang megah anak sama istri. Jadi sekarang punya mimpi, jadi ketika memang ada kerjaan, aku akan ngambil kerjaan. Dulu kan aku lebih memilih untuk bersama dinar terus. Ya kemarin juga ayahnya bilang juga, ya tapi agak karena mungkin karena bucin ya, itu cemburuan begitu sih. Ya bingung ya, kalau soalnya kadang kalau Pak Haji Acep mendengar versinya Dinar, mungkin aku pasti dibilang cemburuan. Tapi kalau mungkin setelah cerita ini versi aku, ini versi Dinar, dia ngomong kayak gitu, mungkin wajar. Cuman kan baru tahu versinya Dinar. Dok, maksudnya strategi biar nggak berantem lagi gitu, dok? Nah, tadi yang aku balik lagi, yang tadi yang aku bilang, ini menurut aku udah nggak benar ya. Bukan masalah sifat, karena sebenarnya kita tuh yang anehnya ketika jauh itu tuh kita kangen banget gitu, tapi ketika dekat itu kayak gampang banget untuk melecap, gampang banget untuk berantem. Nah itu yang aku ngerasa kayak ini ada aura negatif apaan gitu. Maksudnya aku berharap sih pulang dari ibadah umroh semuanya bisa lebih baik, bisa lebih minimal kalau memang jodohnya dipermudah lah sama Allah. Atau kayaknya kita juga masih kesempatan, tadi kasih kesempatan untuk bareng ya, sampai saat ini kan masih berhubungan baik sama dia. Ini masih dan macam video call masih terakhir lagi di mana kan ya? Terakhir video call dia ya, waktu Arab sama si Tengah itu di mana mau baca jadi video call tadi malam atau tadi cuma chat tadi malam dia sempat berhubungan juga di sini. Soalnya panjang terus ya aku bilang aku kangen padahal baru 3 hari padahal terus 10 hari ya, 10 hari terus aku bercandain ya paling kamu pulang aku lupa siapa ya, sekarang berhijab 10 hari katanya berhijab juga gimana melihat Dinar dengan hijab lucu, dengan lucu. Apalagi yang dia pakai hijab yang nggak ada anak hijab itu tuh jadi yang kayak hijab langsung itu lucu. Oh, kamu lucu banget pakai hijab. Terus dia nggak pernah ngepost foto-foto seksi atau yang kayak yang foto endorse dia aja biasanya itu nggak pernah lagi. Gak pernah dipost sama dia. Sempet ngasih video call ke mama? Video call ke mama gak? Nah, jadi dia kadang video call itu jam 11:30 atau dia kalau kita jam 12 atau 11:30 dia itu jam 9:30 itu lagi mau nunggu tarawih. Biasanya dia video call jam segitu, mama udah tidur jam segitu. Iya, mama mana? Mama di kamar.